Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi amarna bidawati nasi ila dzil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi risalatil haqq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azizil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa sallam, idza dhahara az-zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim 'adzab Allah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi kita, rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak seluruh umat manusia bertauhid kepada Allah, memberantas stigma-stigma negatif, menghancurkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka dari itu, dengan berdirinya saya di sini yang insya Allah akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat secara kasat mata zahir, tambah tahun ilmu pengetahuan semakin berkembang, kehidupan umat manusia semakin maju, tapi sayangnya kehidupan, perbuatan, kebiasaan umat zaman sekarang tidak jauh beda lagi dengan perbuatan binatang. Kemungkaran merajalela, perzinahan, pemurtadan, perjudian pun telah merambat di mana-mana. Bahkan yang kecilnya lagi, telah bermunculnya sekelompok orang yang suka terhadap sesama jenis. Laki-laki suka terhadap laki-laki, wanita suka sama wanita, itu pun telah terjadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dhahara az-zina wal riba fi qaryatin faqad ahalla li anfusihim 'adzab Allah." Jikalau di suatu kampung, desa, kecamatan telah membudidaya perzinahan dan riba, seolah-olah mereka halalkan akan turunnya azab dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Hadirin rahimakumullah, di suatu hari Mahkamah Konstitusi telah mengatur palu bahwasannya perzinahan LGBT kumpul kebo telah dinyatakan tidak bisa dipidana lagi, alias sudah memiliki legalitas di negara kita ini. Dan berselang beberapa hari setelah hari tersebut, Allah langsung menurunkan azab ke muka bumi ini berupa gempa bumi. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana agar kita tidak terkena azab dari Allah? Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf
rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh perjuangan Nabi yang berjuang mati-matian di dalam menegakkan la ilaha illallah, sampai-sampai gigi Rasul rontok, belikisnya berdarah. Malulah kita jikalau kita katanya cinta Nabi, cinta ulama, cinta habaib, tetapi beramal malu bagi diri saja tidak. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dari awal sampai akhir, mudah dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya kita harus hidup beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.